Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan buat dua aktiviti rencana ataupun imlak dalam bentuk ayat. Yang pertama, kamu perlu menyediakan buku imlak dan menulis rencana satu. Cikgu Hafiz akan membaca satu sahaja ayat. Tulis ke dalam buku imlak dengan tajuknya rencana satu. Okay, dengar dengan teliti dan tuliskan buku rencana satu. Baik. Dengar ya. Pravin membantu ayahnya menanam pokok bunga kemboja. Pravin membantu ayahnya menanam pokok bunga kemboja. Pravin membantu ayahnya menanam pokok bunga kemboja. Itu rencana satu. Tulis ke dalam buku imlak. Baik. Seterusnya ialah menulis rencana ataupun imlak di dalam buku aktiviti jilid yang kedua. Kamu akan tulis 5 ayat. 5 ayat. Ya. 1 ayat cikgu akan ulang 3 kali. Sila dengar dengan teliti. 1. Mereka sering melakukan amalan mesra alam di rumah mereka. Diulang sekali lagi. Mereka sering melakukan amalan mesra alam di rumah mereka. Sekali lagi, mereka sering melakukan amalan mesra alam di rumah mereka. Baiklah. Ayat yang kedua. Buku aktiviti jilid 2 ayat yang kedua. Mereka tidak membuang sisa makanan sesuka hati. Diulang sekali lagi. Mereka tidak membuang sisa makanan sesuka hati. Sekali lagi. Mereka tidak membuang sisa makanan sesuka hati. Baiklah. Yang ketiga. Mei Fong patuh akan nasihat tersebut. Mei Fong patuh akan nasihat tersebut. Mei Fong patuh akan nasihat tersebut. Ayat yang keempat, dia tidak membazirkan makanan.
Dia tidak membazirkan makanan. Dia tidak membazirkan makanan. Baiklah, ayat yang kelima. Kawan-kawan Meifong memuji tindakannya itu. Kawan-kawan Meifong memuji tindakannya itu. Kawan-kawan Meifong memuji tindakannya itu. Baiklah murid-murid. Buku aktiviti jilid yang kedua, halaman 24 ini, setelah kamu siap dan semak, kamu perlu muat naik atau upload ke dalam Google Classroom pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu, BC tambah GM, tahun 3, 2 Ogos 2021. Bersama dengan buku rencana, iaitu buku Iblak lah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.